Tabrakan mobil, pick-up, dan truk terjadi di jalur Pantura Probolinggo, Situbondo, Jawa Timur. Evakuasi pengemudi truk sempat memakan waktu 1 jam. Tabrakan terjadi tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pagi tadi. Pengemudi pick-up Sudarman, 43 tahun warga Bekasi, Jawa Barat, terluka pada bagian kepala dan mengalami patah kaki. Sementara pengemudi truk yang belum diketahui identitasnya sempat terjepit dalam rangka truk. Dengan alat seadanya hampir 1 jam, warga berusaha mengeluarkan supir dari rangka truk. Tabrakan diduga terjadi akibat pengemudi pick-up mengantuk.